Beberapa bingkisan yang telah pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi surah At-Taubah adalah sesuatu yang perlu diberikan perhatian, khusus berkenaan tentang hubungan di antara umat Islam dan juga pihak yang lain, khususnya dengan pihak yang bermusuh dengan umat Islam. Apakah langkah yang perlu diambil oleh umat Islam terhadap situasi-situasi tersebut? Inilah yang kita akan lihat dalam perbincangan ulang kaji pada hari ini. Teruskan bersama dengan My Quran Time, Quran, Salat dan Infaq. Waj'alhu lana hujjatai بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد, tuan-tuan, puan-puan, para penonton My Quran Time yang dirahmati Allah sekalian, hari ini alhamdulillah kita kembali untuk bersama-sama dengan My Quran Time, Quran, Salat dan juga Infak bagi sesi ulang kaji untuk muka surat 191 hinggalah 192 yang melibatkan bicara daripada surah Taubah. Hari ini untuk sesi ulang kaji ini, My Quran Time telah pun dapat menjemput seorang tokoh ilmuan yang terkenal, iaitulah Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syamil bin Mat Isa. Ustaz, apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yahyi. Dari mana pagi ni? Dari bangi bagi tadi. Pagi ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz bersedia untuk perbincangan Ustaz. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan juga seperti mana biasa, tuan-tuan, kita juga takkan sunyi My Quran Time ni tanpa bacaan qari kita. Hari ini bersama-sama dengan kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Syam. Ustaz Syam sihat ya? Baik, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz Syam, insyaAllah. Mula-mula kita mulakan tadi dengan bacaan Al-Quran pun dah menghidupkan suasana ulang kaji ni. Semangat orang bangi ni. Semangat orang bangi ya. Bersama dengan tokoh ilmuan kita. Sihat saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan menambah semangat kita pada waktu ini, kita bersama-sama dengan rakan-rakan istiqamah kita. Dan hari ini juga kita berbesar hati menerima kunjungan tetamu kita daripada sahabat-sahabat Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Subang yang turut sama sudi untuk memeriahkan lagi perbincangan kita pada hari ini. Kita ucapkan selamat datang kepada program My Quran Time. Mudah-mudahan keberadaan semua yang datang untuk memeriahkan sesi ulang kaji ini diberkati lagi, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi memulakan sesi ulang kaji ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan doa ringkas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di permulaan tadi, Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman telah pun membacakan kepada kita ayat yang pertama untuk bicara kita pada pagi ini, iaitulah ayat yang ke-28 daripada surah Taubah, di mana dalam ayat tersebut Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis kotor jiwanya.
kalimah yang Allah sebutkan berkenaan tentang orang musyrikin ini iaitulah najis. Perkataan najis ini kalau nak difahami dalam konteks perbincangan ayat ini, apa maksud najis tersebut? Dan bila mana sebutkan tentang penyataan ini Ustaz, ada tak hukum-hukum yang berkaitan dengannya yang melibatkan kita sebagai umat Islam tak kala mana kita menerima mereka sebagai satu pihak yang berlainan agama dengan kita? Bagaimanakah Islam telah pun mengatur hubungan kita dengan mereka bersandarkan kepada ayat yang ke-28? Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Maba'. Terima kasih kepada Ustaz Syamsul, Ustaz Star ya, dan juga semua hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi berkenaan dengan ayat ini, kita dapat lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala seolah-olah pada peringkat ini telah memberikan satu kata putus. Ya, kerana ini berlaku setelah Fathu Mekah. Bagaimana Islam telah mencapai satu tahap kestabilan dan kekuatan, akhirnya Islam mengisytiharkan peperangan. Kerana pada ketika itu umat Islam sudah mampu untuk memberikan satu keputusan yang jelas. Lalu apabila begitu, Allah SWT telah memberikan satu kata putus bahawa orang musyrikin adalah najis, maka tidak boleh menghampiri pun ya, Masjidil Haram pada ketika ini, pada selepas tahun Fathu Mekah itu. Jadi apa yang dimasukkan dengan najis di sini sudah kita faham. Ulama mengatakan najis di sini adalah najis maknawi, iaitu najis yang dikatakan kekufuran. Jadi orang kafir musyrikin setelah ini tidak boleh lagi menghampiri Masjidil Haram, kerana Masjidil Haram ini masjid yang suci. Jadi tidak boleh menghampiri atau memasuki kawasan Masjidil Haram itu sendiri. Adapun berkenaan dengan masjid-masjid yang lain, ya, kalau kita melihat pandangan Imam Syafi'i, beliau mengatakan masjid-masjid yang lain, orang-orang kafir boleh memasuki masjid dengan keperluan. Ya, contohnya keperluan nak melihat bagaimana ibadah orang Islam, nak itu satu sudut dakwah dan seumpamanya. Tetapi tidak ada keperluan, tidak boleh. Ya, tetapi ada pun Masjidil Haram, ada keperluan ke tak ada keperluan ke, tetap tidak boleh masuk ke Masjidil Haram kerana kemuliaan dan khususnya untuk ayat yang Allah SWT sebut daripada kisah ini. Ataupun kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam sambungan ayat itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kalaulah kamu takutkan kefakiran pun kerana mereka tidak datang dalam musim haji, maka Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan mengayakan kamu untuk selepas-lepas ini. Jadi itu memberi satu sudut pandangan baru kepada umat Islam bahawa kekuatan ataupun kemampuan ekonomi jangan bergantung kepada orang-orang yang musyrikin. Dan di sana Allah SWT akan mengayakan kamu dengan cara-cara yang lain. Jadi itulah satu sudut saya tengok yang boleh kita lihat yang dimaksudkan dengan najis itu adalah najis kekufuran. Dan dalam masa yang sama, itu tidak melarang untuk masjid-masjid yang lain untuk kita berikan ruang-ruang sekiranya ada keperluan-keperluan tertentu untuk mereka menziarahi dan seumpamanya, seperti yang berlaku di Malaysia. Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak boleh bergantung kepada kekuatan ekonomi mereka untuk kita sustain atau untuk kita survive dalam kehidupan kita hari ini. Dalam konteks hari ini disebutkan sebagai, kalau kita dalam masyarakat Muslim ni, kita kenali sebagai pelancongan ibadah. Saya, kalau kita ada tempat-tempat ibadah yang melibatkan kesucian-kesucian yang tertentu yang perlu dipelihara, khususnya yang melibatkan Masjidil Haram secara khususnya dan juga masjid-masjid yang lain, seolah-olah ayat ni menegaskan kepada kita keutamaannya itu adalah untuk kita menegakkan hukum Allah, barulah Allah memikirkan tentang keuntungan. Begitu Ustaz? Betul. InsyaAllah. So ayat yang kita dah lihat daripada 28 ini, iaitulah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyusun atur kehidupan kita dengan baik. Kita faham dalam kita mengalu-alukan kehadiran rakan-rakan kita yang bukan Muslim, tetap ada hukum-hukum yang perlu dipelihara dalam kita nak menjalankan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang berikutnya insya-Allah kita akan lihat daripada ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Kita dahulukan dengan bacaan terlebih dahulu daripada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi untuk ayat yang ke-30. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim, Al-Fadhil Ustaz Syamil, ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran kasih dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang berada di kaca TV ataupun apa juga platform kita. Tak lupa kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir ke studio. Masya Allah, serba hijau. Hijau apa? Kalau ini hijau apa panggil? Syam? Hijau ni banyak hijau. Hijau pucuk. Pucuk pisang. Ni kalau ni hijau apa, ibu-ibu? Pucuk pisang. Oh, subhanallah. Saya panggil Ustaz. Yeah. Hijau ceria ni. Hijau ceria. Terbaik. Setuju. Masya Allah. Baik. Jadi kita nak baca seterusnya ayat 30, Syam. Ya, ayat yang ke-30. Ibu-ibu sekalian, kita cuba menggunakan tadi dah Ros, kita cuba taranum jarkah. Okey, jarkah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qalatil yahudu
نصارى المسيح ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق الله العظيم. Ada soalan yang bakal kita tanyakan bersandarkan kepada kupasan ayat yang ke-30 dan 31 yang kita akan kemukakan kepada tuan-tuan selepas kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, bersama terus dengan My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Waj'alhu lana hujjatai isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time setiap hari jam 12:30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infaq. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Kembali bersama dengan perbincangan Al-Quran Time, sesi ulang kaji kita pada ayat yang ke-30 dan 31 daripada surah Taubah. Sebentar tadi kita telah pun mendengarkan bacaan daripada Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman dengan bacaan jiharkahnya. So Ustaz Syamil, yeah, kalau kita lihat dua ayat yang kita sedang berikan fokus kepadanya adalah menyentuh berkenaan tentang isu ketuhanan yang telah pun berlaku konflik di antara kita dan juga dua lagi agama yang lain yang terkenal, iaitulah Yahudi dan juga Nasrani. Kita yang berakidahkan akidah tauhid hanya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, manakala golongan Yahudi dan juga Nasrani diketahui mereka telah pun mengadakan tuhan-tuhan yang selain daripada Allah. Maka kalau kita lihat dalam ayat yang ke-30, Allah menyatakan bagaimana golongan Yahudi telah pun mengangkat Uzair itu sebagai anak Allah, manakala golongan Nasrani telah pun mengangkat Isa itu sebagai anak Allah. Namun yang menariknya,
Dalam ayat yang ke-31, Allah menyatakan hatta yang diangkat sebagai sebahagian daripada ketuhanan mereka itu adalah pendeta-pendeta mereka. Isu berkenaan tentang golongan Yahudi yang mengangkat Uzair dan juga Nasrani mengangkat Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, sesuatu yang kita lebih maklumi sebelum daripada ini. Tetapi dalam konteks ketuhanan juga, bagaimana dikatakan pendeta-pendeta itu disebutkan ungkapannya oleh Allah sebagai arbab dalam ayat yang ke-31 ini. Apa yang dimaksudkan dengan arbab ini? Dan kalau kita lihat di situ adanya konsep kependetaan, kalau di sisi kita umat Islam dikenali sebagai ulama, kalau di sisi golongan Yahudi dan juga Nasrani mereka dikenali dengan kerahiban ataupun kependetaan. Apa yang membezakan di antara sifat ulama yang Islam meminta kepada kita untuk memberikan penghormatan dan juga konsep kependetaan dan juga kerahiban yang ditolak oleh Islam daripada golongan Yahudi dan Nasrani? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi apabila kita melihat kepada dua ayat ini, kita boleh melihat bahawa bagaimana Islam telah seolah-olah menghimpunkan makna akidah dan syariah pada satu-satu agama itu. Ya. Jadi apabila mereka ini, orang-orang Yahudi ini, kenapa mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka itu menjadi sebagai Tuhan? Arbab itu maksudnya Tuhan-Tuhan. Ia jamak kepada Rabbun, Rabb itu Tuhan, Arbab Tuhan-Tuhan. Jadi apabila mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka itu adalah Tuhan, maka seolah-olah mereka telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri secara tidak langsung. Kenapa? Kerana Tuhan itu bukan sekadar mencipta, Tuhan itu juga memerintah dan mensyariatkan. Jadi sesiapa yang memberikan satu kata putus terhadap syariat yang baru selain daripada Tuhan, maka dia sudah pun mempertuhankan orang lain. Sebab itu di sini dalam satu hadis, Nabi SAW satu hari bertemu dengan Adi bin Hatim. Di sisi Adi bin Hatim itu ada rantai daripada salib. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat ini, kemudian Adi bin Hatim mengatakan, mereka tidak menjadikan pendeta-pendeta itu Tuhan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, bukankah mereka itu menghalalkan apa yang dihalalkan oleh pendeta mereka dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh pendeta mereka? Maka itulah ibadah mereka terhadap pendeta-pendeta mereka. Jadi di sini Islam telah memberikan satu gambaran baru terhadap agama. Iaitu agama ini adalah suatu package lengkap terhadap kepatuhan dan ketundukan, bukan sekadar menyembah siapa itu Tuhan, tetapi mengikut syariat undang-undang siapa, itu juga sebahagian daripada agama itu sendiri. Jadi dalam konteks kita tengok bagaimanakah kita nak memastikan ulama kita hari ini supaya berbeza dengan kerahiban ataupun kependetaan mereka ataupun dua agama sebelum ini. Jadi ada di sana beberapa perkara. Yang pertama, ulama macam mana sekalipun dia tetap tidak boleh bertentangan dengan perkara-perkara usul. Ya, perkara-perkara asas dalam agama ini iaitu rukun iman, usul-usul Islam, usul-usul akidah dan seumpamanya. Jadi macam mana-mana sekalipun tetap dia tidak boleh membawa perkara-perkara yang menyeleweng daripada usul. Dan usul ini diketahui oleh semua orang Islam. Ya, kita ada rukun Islam, kita ada rukun iman, kita ada perkara-perkara asas dalam agama yang tidak boleh dilanggar oleh mana-mana walau ulama macam mana sekalipun. Yang kedua, kita ada jalan-jalan untuk menghukum para ulama, iaitu para ulama yang lain. Ya, sebab itu di sini ada satu kata apa? Budaya yang sihat dalam agama ini adalah budaya ada di sana ulama saling menghukum sesama mereka. Ulama yahkum ba'dhum ba'd. Maksudnya bila kata ulama ini, asalkan dia ulama maksum, tidak maksum, tetapi ulama boleh dirungkai ijtihad ataupun pandangan-pandangannya dengan ulama yang lain selagi mana mencukupi syarat-syarat ijtihad ataupun syarat-syarat kefatwaan dan seumpamanya. Jadi di sana dengan adanya berterusan yang golongan-golongan begini, maka agama itu akan terjaga. Bila agama itu terjaga, maka orang-orang Islam akan sentiasa kekal di dalam manhaj yang sahih dan benar itu sendiri. Seolah-olah kalau kita lihat dalam konteks ayat 31 ni, Ustaz, yang kita dapat lihat, bukan sekadar seseorang itu dikatakan mengangkat Tuhan yang lain dengan mengadakan sembahan dalam bentuk fizikal, tetapi dengan memberikan hak dalam menetapkan syariat itu kepada seseorang yang lain juga, itu boleh menjadikan dia mengangkat Tuhan yang lain daripada betul. Allah. Begitu Ustaz. So inilah betapa indahnya Islam, bagaimana konsep ketuhanan, ketauhidan yang sebenar itu merangkumi akidah dan juga syariat itu sendiri. Dan tuan-tuan, kita lihat perbincangan yang berikutnya daripada ayat yang ke-32. Seperti mana biasa, nak juga suara Ustaz Tanwidi Abdul Rahman yang sentiasa menceriakan kita dengan bacaan beliau. Silakan Ustaz. Terima kasih Afadil Ustaz Syamsul, Ustaz Afadil Ustaz Samil, tuan-tuan dan puan-puan yang ada di bonda yang dikasih dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita memasuki ke ayat yang berikutnya, halaman 192. Ayat yang ke-32 kan, surah At-Taubah. Seronok kita belajar, alhamdulillah hari ni kita ulang kaji
Kan, seperti yang disebut di awal tempoh hari, dikongsikan pada kita surah At-Taubah ni, surah yang tak ada bismillah kan, tak ada. Jadi jangan pula kata tak rasa macam tak lengkap pula. Oh dia pula nak lengkap-lengkapkan Quran, kita tak best dia kata. Tak boleh. Ya, jadi ingat, adapun di kalau di pertengahan ayat ataupun di pertengahan surah boleh ada khilaf kan, boleh baca ataupun tak boleh baca. Auzubillah ataupun bismillah boleh baca. Jadi kita cuba ayat yang ke-32 dengan taranum nahawan insya-Allah. Taranum apa? Oh, boleh sebut ya. Baca sama-sama insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa wa ya'ballahu illa an yutim Sadaqallahul Azim. Dalam ayat 32 ni tuan-tuan, kalau kita lihat terjemahannya, kata Allah, mereka hendak memadamkan cahaya, yakni agama Allah, dengan mulut. Kalau kita biasa lihat kelibat abang-abang bomba kita, kalau nak padam sesuatu, dia pakai simbahan air kan. Tapi dalam bahasa Al-Quran yang begitu istimewa ini, Allah menyatakan mereka itu cuba memadamkan cahaya Allah dengan mulut. Apa yang dikatakan padam cahaya Allah dengan mulut ni? Apa pelajaran yang kita dapat? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat, Allah SWT, kebanyakan perkara-perkara lain, Allah SWT memberikan satu gambaran yang kata mubalaghah. Mubalaghah ni maknanya, suatu gambaran yang makin kuat tekanannya, banyak-banyak apabila seperti mana dalam ayat yang lain, fawailul lahum mimma katabat aydihim, maknanya apa yang ditulis oleh tangan mereka. Jadi kalau kat sini mereka memadam cahaya Allah dengan mulut mereka, maknanya dengan apa? Dengan Allah SWT memberikan gambaran mereka ini selalu menyebarkan, melimparkan fitnah-fitnah kepada agama-agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini Allah SWT memberi gambaran orang-orang ahli kitab ini, mereka sentiasa memberikan satu gambaran-gambaran buruk kepada agama Islam, memberikan cercaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyembunyikan agama Allah SWT. Sebab itu dikatakan, kenapa disebut di sini memadamkan cahaya Allah, seolah-olah cahaya Allah itu sedang muncul tapi mereka cuba untuk padamkan, cuba untuk menyembunyikan segala dalail ataupun petanda-petanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan itu jelas ada dalam Taurat dan ada dalam Injil, dan itulah yang dilakukan oleh mereka itu sendiri dengan segala bentuk lemparan ataupun cercaan, fitnah, kejian kepada agama Islam dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kalau kita lihat orang-orang yang bencikan agama Islam ni, setiap masa memang dia akan sentiasa melontarkan ucapan-ucapan yang bertujuan menidakkan kebenaran Islam ni. Kalau kita nak bertindak sebaliknya ustaz, agak-agaknya adakah kita perlu juga membalas balik apa yang mereka katakan tu dengan dakwah kita, menerangkan tentang Islam itu, tidakkah itu mengembalikan cahayanya? Betul, itu adalah situlah cara bagaimana Allah SWT menyempurnakan cahayanya, yakni Allah SWT memandu ataupun memacu orang-orang yang beriman untuk menjalankan dakwah Allah SWT dan mendengarkan hujah-hujah yang jelas terhadap agama Islam itu sendiri. Sebab itu kalau kita lihat, kalaulah mereka menggunakan kempen-kempen untuk merosakkan agama Islam, Islam perlu menggunakan juga kempen-kempen dakwah dan hujah. Kalaulah mereka menggunakan sistem-sistem untuk menghalang orang daripada Islam, kita perlu juga menggunakan sistem-sistem untuk mengenengahkan kita punya idea dan juga dakwah kita itu sendiri. Mudah-mudahan My Quran Time juga salah satu daripada bicara-bicara yang mengangkat cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, dan tuan-tuan yang menjadi penonton, pendengar, kita harapkan dapat sebar-sebarkan apa yang telah pun dikongsikan oleh Allah daripada ayat-ayatnya ini, agar kita sama-sama dapat menerangkan lagi cahaya Allah di atas muka bumi ini. Teruskan bersama dengan perbincangan ulang kaji kita My Quran Time, Quran Salat dan juga Infak, kembali selepas daripada ini. Waj'alhu lana hujjatain ya
warzuqna tilawatahu. Dan hadis palsu disebut hadis maudhu. Satu. Okey, okey. Ada hadis la yu'rafu. Hadis yang tak diketahui. Okey. La yasih, tidak sahih. Tidak sahih. Ada satu jenama dia la aslalahu, tidak ada asal. Antara nama lain hadis palsu adalah tidak ada asal. Ya. Yeah. Tuan-tuan, kalau catatkan kalau, dalam nota. Kalau kita jumpa seorang budak lelaki kan. Ha. Kita tanya dia, adik dari mana? Kan? Saya dari sana. Mana mak? Saya memang tak ada mak. Ayah? Ayah pun tak ada. Memang yatim piatu ke? Tak. Saya memang lahir tiba-tiba ada kat dunia ni. Alamak. Jadi sepatutnya anak ni dia mesti ada ayah. Ada ayah. Ada mak. Ibu yang melahirkan dia. Yeah. Kalau dia kata dia tiba-tiba muncul, siapa pun tak boleh nak terima. Tak boleh. Demikianlah hadis palsu. Tiba-tiba muncul, tidak ada sanad. Okey. Tidak ada periwayatan, tidak ada jalur periwayatan. Okay. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Huwallazi سَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ صدق الله العظيم. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkan ke atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ini terjemahan bagi ayat yang ke-33, penjelasan daripada apa yang telah pun kita lihat bicaranya oleh Ustaz Syamil sebentar tadi daripada ayat 32, bahawasanya salah satu daripada cara Allah menyempurnakan akan cahayanya iaitulah dengan mengutuskan seorang Rasul yang mendatangkan dakwah kepada umat ini supaya cahaya Allah sentiasa dapat dilihat jelas oleh umat ini. Tetapi yang kita nak lihatkan daripada bicara ayat 33 ni tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian iaitulah pada penghujung ayat yang ke-33, kalau kita lihat di sana apa yang telah pun diulang dua kali bacaannya sebentar tadi oleh Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman dengan lagu tadi, lagu Hijaz. Hijaz, masya-Allah. Mendayu-dayu kan, masya-Allah. Kita lihat disebutkan di hujung ayat tersebut Allah menyatakan sekalipun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Kalau kita perhatikan penutup kepada ayat sebelum daripadanya iaitu ayat 32, Allah menyatakan walau karihal kafirun. Kenapa dalam ayat yang pertama Allah sebutkan walau karihal kafirun tetapi yang kedua Allah menyebutkan walau karihal musyrikun? Apa signifikannya perbezaan dua kalimah ini dan adakah ia memberikan maksud tambahan daripada sekadar terjemahan yang kita lihat? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat kepada ayat yang 32, bagaimana Allah SWT mengakhiri dengan walau karihal kafirun, kita melihat yang pertama konteks ayat itu adalah sambungan daripada ayat ke-31. Itu bagaimana Allah SWT membicarakan mengenai orang kafir Yahudi dan Nasrani. Dan Allah akhiri walau karihal kafirun, dan walaupun perkara itu yakni lengkapnya cahaya Allah Taala itu tidak disukai oleh orang-orang yang kafir. Kafir ini dalam bahasa Arab bermaksud menutupi. Jadi Allah SWT menggambarkan orang kafir ini iaitu Yahudi dan Nasrani, mereka menutupi kebenaran kerana mereka mengetahui kebenaran itu. Jadi kafirun kita boleh lihat dalam konteks ini menunjukkan kepada Yahudi dan
dan Nasrani. Adapun yang ayat yang 33 ini, dialah yang mengutuskan Nabi, Rasulnya dengan cahaya, hidayah dan juga agama yang benar untuk mengatasi segala agama-agama yang lain. Walaupun tidak disukai oleh musyrikun. Musyrikun ini kita boleh lihat konteks yang dalam ayat ini melihat seolah-olah itu menunjukkan kepada musyrikun Quraisy, iaitu orang kafir, orang musyrik Arab, kerana mereka mempertuhankan banyak Tuhan selain daripada Allah SWT. Walaupun mereka mewarisi agama Ibrahim, tetapi mereka menambah-nambah dengan banyaknya patung-patung dan sumpah. Jadi mereka ini memusyrikkan Allah SWT dengan jelas. Jadi dua konteks ayat yang berbeza membawa kepada dua golongan yang berbeza, walaupun kedua-duanya adalah golongan-golongan yang disebut sebagai kafir, dan juga mereka juga adalah musyrik secara tidak langsung, iaitu orang Yahudi dan Nasrani juga adalah musyrik kerana mereka menduakan ataupun tidak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Jadi dalam konteks ini kita lihat Allah SWT apabila memilih ayat-ayat yang tepat pada konteks yang tepat untuk kita memberikan ataupun untuk kita mendapat gambaran yang jelas siapakah, bagaimanakah Quran itu turun untuk satu-satu tempat-tempat yang tertentu, untuk kita fahami gambaran-gambaran yang khusus apa yang dipilih oleh Allah SWT dalam konteks-konteks yang ada. InsyaAllah itu sendiri. So macam kalau kita lihat kedua-dua ayat ni, nak boleh faham seperti mana faham Ustaz Syamil kita ni, kita bukan takat lihat terjemahan, tuan-tuan. Kita kena lihat konteks ya, ayat tersebut seperti mana disebutkan, untuk siapa, kepada siapakah ia ditujukan dan apa perbincangan yang terkandung ya, di dalamnya. Betul. Inilah yang cuba dijelaskan oleh Ustaz Syamil sebentar tadi. Walaupun kalau kita kata, alah dua-dua tu sama je, orang kafir belaka kan. Ya. Tapi dalam konteks ayat, Allah tidak akan memilih kalimah yang disebutkan dalam bicaranya ataupun dalam kalamnya ini, melainkan ianya memang sesuai dengan kumpulan yang hendak ditujukan. Betul. Bicaranya. Maka tuan-tuan, kita nak lihat perbincangan yang seterusnya daripada ayat yang ke-34. Ustaz Tirmizi macam biasa, teruskan tugas. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Syamsul, kepada Ustaz Syamil. Tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dikasihi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak membaca ayat yang berikutnya, iaitulah ayat yang ke-34. Kita dah sama-sama dengar dan baca tadi menggunakan Tarannum Ras, menggunakan Tarannum Nahawan, Hijaz, dan kita di bungkusi pula dengan macam nasib bungkus pula tengah hari ni. Kita dibaluti dengan pemahaman ataupun penerangan tadabbur oleh Al-Fadhil Ustaz berdua, Ustaz Syamil dan Ustaz Syamsul. Kini tiba untuk kita baca lagi sekali ayat yang ke-34 pula. Nak tanya dari LKPIM Cangang Subang Jaya lah. Tarannum yang berikutnya, sila tekan play. Lagu apa? Tarannum apa? Cuba. Sikah ke? Sikah boleh? Cuba sebut sekali. Sikah. Sekali lagi. Sikah. Sebut tu dah bunyi sikah lah. Tak bunyi sikat tu kira betul. Betul lah. Kita cuba Tarannum Sikah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموالا بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak daripada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat 31 yang lalu kita melihat bagaimana kejahatan pihak
yang bersama-sama dengan pendeta dan juga rahib-rahib tadi, iaitulah mereka mengangkat rahib-rahib tersebut sebagai tuhan-tuhan yang selain daripada Allah. Dan ayat 34 ini pula Allah sendiri menyatakan tentang kejahatan rahib-rahib dan pendeta-pendeta tersebut. Salah satu daripada sebutan Allah berkenaan tentang kejahatan mereka iaitulah mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Maka apakah yang dimaksudkan dengan golongan pendeta dan juga rahib ini? Mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Dan apa pelajarannya untuk kita dari sisi orang yang beriman? Kerana ayat ini seolah-olah Allah tujukan juga kepada kita selain daripada pemberitahuan kepada umum bahawasanya itulah kejahatan sebahagian daripada pendeta dan juga rahib tersebut. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila Allah SWT memberikan gambaran kepada kita bahawa mereka ini memakan harta manusia dengan batil, apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan, mereka mengumpul duit-duit manusia atas nama gereja, atas nama tempat-tempat sembahan mereka untuk katanya untuk agama dan seumpamanya. Jadi apa yang berlaku, mereka kumpul-kumpul duit itu untuk mereka, hakikatnya untuk mereka tapi bukanlah untuk pembaik pulih ataupun untuk agama yang dikatakan itu. Yang kedua, mereka juga dikenali sebagai orang yang mengambil rasuah. Ya, rasuah-rasuah ini untuk apa? Rasuah untuk meminta fatwa-fatwa menghalalkan. Ini penting ni untuk kita. Fatwa-fatwa untuk menghalalkan perbuatan-perbuatan Bani Israel. Jadi katakan hukum asalnya dijumpa rahib mereka kata, "Ini tak boleh, ni haram ni." Kata, "Boleh tak ejas bagi halal?" Dia jadi ejas. Dia boleh jadi halal lah. Negeri boleh tapi kena bayar sikit lah. Adalah dia punya. Hulok sikit. Ada hulok sikit lah. Jadi dia hulok, dia pun carilah jalan kira pun. Rupanya boleh halal. Jadi itulah yang dimaksudkan ulama menyebutkan ada dua sebab. Ya, kenapa mereka, bagaimana mereka memakan harta manusia dengan batil ini? Yang pertama dengan menunggang agama, dengan yang kedua dengan rasuah untuk menghalalkan apa yang mereka haramkan pada asalnya. Inilah keburukan yang telah pun mereka lakukan dan itu sudah tentu menjadi pelajaran bagi kita umat Islam agar menjauhi perbuatan tersebut. Bahwasanya agama ini satu benda yang suci. Ya, betul. Jangan dipergunakan untuk apapun tujuan yang lain daripada maksud yang Allah kehendaki daripada kita. Teruskan bersama dengan perbincangan kita yang masih lagi berbaki. My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Mana berlakunya penyakit ataupun wabak yang besar itu, adakah itulah solat tu dibolehkan ataupun tidak, bagaimana? Okey, baik. Yang ini sebenarnya satu soalan yang memang biasa ditanya. Ya. Iaitu pada awal-awal COVID dulu, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, yang mana sebahagian besar daripada masjid, bukan sebahagian besar, maknanya semua masjid dalam negara ni ditutup. Dan dia bukan dilakukan di Malaysia sahaja, bahkan di seluruh dunia usah-usah ini. Saya ingat dekat Mesir tu ada macam satu demonstrasi depan masjid, orang solat juga. Walaupun masjid dikunci, kerana pada mereka dia kata solat jemaah ni perkara yang wajib, kita kena solat juga macam mana pandemik pun yang berlaku. Tapi bila kita perhatikan dalam hadis, kalau kita ikutkan, kalau nak tengok betul tak berlaku ataupun ada tak berlaku pandemik pada zaman Rasulullah, kita
kita perhatikan, tidaklah ada secara langsung disebutkan mengenai pandemik. Tetapi ada kelonggaran yang diberikan dalam Islam, boleh kita salat berjemaah di rumah sekalipun pada arahan asal tadi memang kita diminta untuk salat. Waj'alhu lana hujjatai فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا صدق الله العظيم. Kembali bersama dengan perbincangan ulang kaji My Quran Time pada ayat yang ke-35, namun kita sorot seketika ayat yang ke-34 yang lalu, bagaimana di penghujung ayat 34 yang lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberikan satu ancaman kepada kita supaya kita beringat dengan harta-harta yang kita miliki, bahawasanya ia tidaklah sepatutnya disimpan keseluruhannya. Sebaliknya, tak kala mana mencukupi bilangan hari yang disebutkan sebagai haul dan juga bilangan himpunan kita tersebut yang disebutkan sebagai nisab, kita mestilah mengeluarkan ia pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang tidak menunaikan tanggungjawab tersebut, seawalnya Allah telah pun mengkhabarkan, sampaikan kepada mereka berita gembira. Ini bukan berita gembira yang sebenar, tuan-tuan. Ini merupakan ancaman daripada Allah dengan bahasa sindiran. Iaitu dah disebutkan dalam ayat 35, apakah amaran yang telah pun disediakan oleh Allah. Allah menyatakan, ingatlah pada hari ketika mana emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahannam, lalu dengan itu diselar dengan dahi, perut dan belakang tubuh mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan. InsyaAllah. Ayat ini subhanallah jelas kepada kita berkenaan tentang hukuman yang telah dinyatakan. Tetapi Ustaz Syamil, kan, kita lihat daripada banyak-banyak hukuman yang Allah sediakan dalam neraka, dengan haiwan yang berbisanya, dengan makanan minum yang telah pun tersedia dengan bentuk azab-azabnya. Tetapi untuk mereka yang menyimpan harta ini, Allah menyatakan hukumannya seperti mana yang tertera dalam ayat yang ke-35. Agak-agak ada tak apa-apa hikmah di sebalik Allah menyatakan hukuman bagi penyimpan-penyimpan harta yang kedekut untuk berinfak seperti mana yang dituntut oleh Allah dengan hukuman yang dinyatakan ini? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat Allah SWT di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW dan juga Allah SWT sendiri menggambarkan dalam Al-Quran, segala balasan dan ganjaran adalah satu perkara yang sangat setimpal. Ya, dalam surah Amma, juzuk Amma, jaza'an wifaqa. Itu adalah jaza'an, yang maknanya balasan yang tepat, yang kena, yang setimpal dengannya. Jadi bagaimana kita nak tengok munasabahnya, kan, hukum ini, bagaimana harta-harta itu bertukar menjadi api dan dicucuh satu-satu persatu. Kalau kita lihat, yang pertama, kenapa orang yang tidak berinfak ini mendapat azab? Di sana ada hak-hak, kerana di sana ada hak-hak yang tidak diberikan. Ya, maknanya sepatutnya bila seseorang itu menghimpun harta dan seumpamanya, di sana ada 2.5%. Ya, paling banyak pun 5% lah. Ya, untuk orang-orang yang menyimpan harta ini untuk disalurkan kepada jalan Allah, iaitu asnaf zakat. Ya, sebab itu apabila mereka tidak menyalurkan harta itu, mereka sedang menzalimi pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain, kerana mereka tidak menyalurkan harta yang sepatutnya disalurkan, dan mereka telah melupakan hakikat bahawa mereka ini hanyalah wakil
di dalam memegang amanah itu bukanlah pemilik harta sebenar. Jadi apabila mereka menyimpan harta-harta itu, mereka membayangkan harta-harta ini akan menyelamatkan mereka. Tetapi hakikatnya harta itu pada hari kiamat akan bertukar menjadi makhluk lain yang Allah telah gambarkan dalam hadis Nabi SAW pun menjadi satu ular yang besar yang mana yang akan mematuk dan menggigit bahu-bahu mereka dan seumpamanya. Ini semua adalah gambaran-gambaran bagaimana harta itu bertukar menjadi azab. Kerana apa? Kerana hakikatnya di dunia itu mereka membayangkan harta-harta itu adalah tempat mereka bersenang-lenang, ada tempat mereka bersantai dan seumpamanya. Tetapi Allah SWT memberikan gambaran di hari akhirat, itulah dia yang akan menjadi azab dan juga bertukar menjadi perkara yang mereka sangat-sangat takuti. Jadi kemunasabahannya itu jelas. Kerana apa? Kerana di sana ada hak-hak yang dizalimi dan di sana mereka telah seolah-olah menafikan apa yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Dan jangan kita ingat satu maksiat itu boleh dikawal dengan atau boleh di-cover dengan satu hukuman. Kerana satu dosa hakikatnya itu kita bukan hanya menzalimi hak satu perkara. Sebenarnya di sana ada sebelum-sebelum itu ada banyak mukadimah. Bila kita telah menzalimi ataupun bila kita telah melakukan satu dosa, hakikatnya kita telah mengkufuri nikmat. Hakikatnya kita telah menafikan segala yang telah Allah beri sebelum-sebelum itu. Banyak sangat mukadimah-mukadimah sampailah membawa kepada satu dosa yang kita lakukan pada kisah ini. Sebab itu kalau kita lihat kenapa Allah SWT sangat dahsyat dalam balasan-balasan neraka. Kerana apa? Kerana di sebalik satu dosa itu ada banyak lagi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya, bahawa satu-satu maksiat itu hakikatnya bukan dilihat dengan satu maksiat, tetapi ada banyak lagi sebelum-sebelum itu yang kita dah telah pun kita menafikan hak-hak tersebut. Kalau ikutkan Ustaz, ya, kenaan tentang harta ni ia bahagian yang paling sukar yang akan dihadap oleh manusia daripada persoalannya, kan? Yeah. Berbanding dengan lain-lain daripada persoalan nikmat yang Tuhan bagikan, apa yang kita tahu daripada apa yang Nabi khabarkan tentang harta ni, dia bukan hanya melibatkan satu soalan. Contohnya, kalau kita melibatkan umur, Tuhan akan bertanya kepada kita bagaimanakah kita menghabisi umur tersebut. Betul. Tetapi untuk persoalan harta seperti mana yang Nabi SAW khabarkan kepada kita, datang kepada kita satu masa nanti dua soalan, Ustaz. Ya? Yeah. Satu, dari mana kamu dapatkan? Dan yang keduanya, bagaimanakah kamu belanjakan? So, kegagalan kita untuk melaksanakan tanggungjawab seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Syamil tadi, hak harta iaitulah mestilah dibelanjakan seperti mana yang telah pun diperintahkan oleh Allah, akan mengenakan kita satu balasan yang seperti mana Ustaz sebutkan tadi itu, apa yang Tuhan tentukan daripada pembalasan akhirat itu setimpal dengan apa yang diperbuat oleh manusia, dalam istilahnya disebutkan sebagai al-jaza' min jinsil amal. Betul. Pembalasan itu mesti secocok dengan perbuatan manusia yang buat. Betul. Khususnya terhadap harta, Ustaz. Ya. So, bagi kita, tuan-tuan, kita kena ambil ingat harta yang kita sayang pada hari ini, rasa nak melepaskan ia kerana Allah tu rasa berat. Jangan sampai berat tersebut akan memberatkan kita daripada persoalan akhirat dan juga apa yang menanti daripada pembalasannya. Saya yakin itu sudah cukup untuk menggerunkan kita daripada tidak menunaikan hak harta kita. Inilah perbincangan yang sempat kita bicarakan dalam perbincangan ulang kaji kita pada kali ini. Sebagai rangkuman bagi apa yang kita bicarakan, sama-sama kita nak rangkumkannya dalam keberkatan yang kita pohon menerusi doa yang kita minta daripada Al-Fadhil Ustaz Syamil bagi memimpin kita dengan bacaan doanya. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala minna syaqqin wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika abadan abadan ya arhamar rahimin. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidika banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsira kepada al-fadil Ustaz Syamil atas kesudian untuk bersama-sama dengan kita dalam sesi ulang kaji pada pagi ini. Mudah-mudahan manfaat yang kita perolehi daripada perbincangan tadi, Allah memberikan kita suluhan dan juga hidayahnya kepada kita untuk beramal sebenar-benarnya dengan Al-Quran. Tak dilupakan rakan qari kita al-fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Rasa sunyi kalau Ustaz tak ada. Masya-Allah. So insya-Allah mudah-mudahan Allah kurniakan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kekuatan kepada Ustaz Tarmizi untuk amin, terus Allah, bersama-sama kita Mantum dengan bacaan Al-Quran yang enak lagi lunak tersebut. Dan kita juga tujukan jazakallah khairan kita kepada rakan-rakan istiqamah kita dan rakan-rakan daripada Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Subang daripada tadi daripada baju yang ceria, wajah-wajah mereka ceria sampai kesudah ni senyum je mereka ni masya-Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberkati mereka semua dan kita semua insya-Allah. Dan sebagai tanda kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala daripada harta yang Allah berikan kepada kita, bagi mereka yang berkelebihan daripada harta tersebut, kita mengalu-alukan sahabat-sahabat My Quran Time kita untuk bersama-sama dengan tabung gerakan Al-Quran bagi kita terus menjayakan agenda memasyarakatkan kefahaman Al-Quran ini menerusi program-program yang diatur, antaranya My Quran Time ini juga yang lain-lain daripadanya. Di sana adanya QR code yang tuan-tuan boleh bersama-sama dengan kita memakmurkan lagi kehidupan dengan Al-Quran ini menerusi program-program yang kita susun ini. Mudah-mudahan segala yang telah pun tuan-tuan juga puan-puan sudi untuk sumbangkan ini dihitung kira sebagai amalan yang membebaskan kita daripada azab api neraka dan memasukkan kita dalam syurganya insya-Allah. Insya-Allah. Sekadar itu dulu untuk perbincangan ulang kaji pada hari ini. Jangan lupa untuk siri-siri perbincangan seterusnya dalam My Quran Time, Quran, Salat dan juga Infak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imana.